Terdapat ratusan usaha mikro kecil dan menengah menyajikan produk mereka dalam kegiatan pasar UMKM yang digelar dalam rangka Milad ke-59 Universitas Muhammadiyah Purworejo. Para usaha mikro kecil dan menengah tersebut berasal dari berbagai kecamatan dan perorangan di wilayah Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini dihelat mulai tanggal 21 hingga 23 September tahun 2023 bertempat di halaman kampus Universitas Muhammadiyah Purworejo. Bagi para penggemar kuliner di arena pasar UMKM akan dimanjakan, sebab tersedia banyak pilihan dari makanan berat, ringan, jajanan, dan minuman. Pada pasar UMKM ini dibuka mulai pukul 8 pagi hingga 10 malam dengan panggung hiburan dari berbagai unit kegiatan mahasiswa dan juga digeber festival band pelajar Sekedu. Disampaikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo Teguh Wibowo bahwa ini merupakan wujud nyata atau bentuk komitmen dan apresiasi terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah agar terus bertumbuh serta berkembang. Respon masyarakat terhadap festival kuliner ini seperti apa sih, Pak? Cukup positif, cukup respon, apalagi kita juga menggandeng hampir 100 UMKM untuk mendapat sertifikasi halal yang kita berikan secara gratis untuk mereka. Dan kemarin juga berjalan sangat-sangat bagus, sangat ramai sampai jam 10 malam. Yang diharapkan, Pak, dengan melibatkan UMKM dan masyarakat sekitar kampus ini apa, Pak? Ya, kita ingin memberikan kontribusi, Mas, terutama pada masyarakat Purworejo. Keberadaan UMP juga memberikan manfaat pada masyarakat, bisa membantu UMKM supaya bisa lebih tangguh di era sekarang ini. Tanggapannya dengan expo ini, Mbak? Ya, kami sangat berterima kasih sih sebagai pelaku UMKM atas acara yang diselenggarakan oleh UMP. Untuk harapan kedepannya, semoga semakin banyak acara-acara kayak gini. Nampaknya ini acara yang sangat menarik ya untuk kampus ini, dapat membantu UMKM-UMKM di daerah saya, khususnya di Purworejo, dan saya sebagai warga baru di universitas ini merasa bangga dengan adanya acara seperti ini. Dari Purworejo, Maestia Andi Sanjaya, Pagelen Channel, melaporkan.